Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد para alim ulama para habaib para kiai para asatidz para sesepuh para tokoh masyarakat wabil khusus guru-guru saya hadir di sini sahibul bait al-muhtaram wal-mukarram Kiai Haji Fasyani Hatta. Beliau ini guru saya di Al-Falah. Saya masih ingat dulu beliau ngajar kita Al-Qur'an hadis Ustaz. Zaman di Al-Falah ngajar Al-Qur'an hadis. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita Ketua FKMM Al-Muhtaram Wal-Mukarram Kiai Haji Ahmad Jamil LC. Begitu pula Sekretaris FKMM Al-Ustaz Dr. Helmi MA. Juga di sini ada guru kita, orang tua kita Fadilatul Muhtaram Wal-Mukarram Kiai Haji Haitami Emnoh, Pak Lurah Sukabumi Selatan, semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu guru-guru kita, orang-orang tua kita, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan, mudah-mudahan para kiai kita, guru kita, ulama kita, ustaz kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin. Ada hadiratnya apa kagak nih? Enggak ada, yang di rumah deh masing-masing. Muslimin, muslimat, baik yang hadir di tempat ini atau yang mendengarkan di rumah dan lain sebagainya, semua angkat tangan kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini di waktu yang berkah ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, yang pertama saya mau ngasih kabar gembira untuk semua jamaah FKMM yang istiqomah, jamaah pengajian mingguan dari masjid ke masjid, dari musalla ke musalla, yang istiqomah saban minggu ikut FKMM minimal berarti dia seminggu haji 3 kali saudara. Seminggu haji berapa kali? Loh kok bisa, Habib? Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya man shalla subha fi jama'atin thumma jalasa fi musallahu yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atain falahu mithlu hajjatin wa umratin tammah tammah tammah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang man shalla subha fi jama'atin, kemudian siapa yang salat subuh berjamaah. Ini semua yang hadir di sini salat subuhnya berjamaah apa kagak? Thumma jalasa fi musalla,
Kemudian dia duduk di tempat sholatnya. Duduknya ngapain? Yadhkurullah, berzikir kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, dari tadi yang ada di sini, kita dari habis subuh, selesai subuh, zikir apa kagak? Sholawat apa kagak? Ditambah ngaji. Nuh min anwa' dzikir. Ngaji itu salah satu bentuk daripada bentuk-bentuk zikir yang paling afdal, saudara. Sampai kapan dia duduk? Hatta tatlu asy-syamsu. Sampai terbit matahari. Saya mau tanya sekarang, matahari udah terbit atau belum? Bukan terbit lagi, udah nganga. Sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain. Nah, tinggal satu nih. Nanti begitu bubar jangan langsung bubar. Salat dulu dua rakaat. Kalau kata ulama, salatnya salat sunnah isyraq, tapi sebagian ulama mengatakan duha pun enggak masalah. Yang penting setelah terbit matahari, hatta tartafi'a ghadra rumhin. Sampai matahari naik kadar setinggi tombak, kurang lebih ulama mengira-ngirakan 4 derajat. 4 derajat berarti 4 kali 4 kurang lebih 16 menit. 16 menit setelah terbit matahari. Kalau ngajinya langsung ya berarti, kalau ngajinya masih lanjut ya berarti sholatnya setelah selesai ngaji, saudara. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk berzikir dilanjutkan sampai terbit matahari, kemudian dia sholat dua rakaat, itu minimal sholat dua rakaat, saudara. Apa kata Nabi? Maka dia mendapatkan pahala haji, umrah, tamah, sempurna. Tamah yang kedua, kata Nabi, sempurna. Tamah dan sempurna yang ketiga kali. Mudah-mudahan kita semua nih hari dapat, insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya saya katakan yang istiqomah saban seminggu sekali minimal. Kalau enggak bisa tiap hari itikaf habis subuh di masjid, di musala, minimal yang enggak bisa seminggu sekali ikut di FKMM. Maka seminggu sekali mudah-mudahan Allah terima, dapat pahala haji tiga kali sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ambil sini jelas apa kagak? Faham? Insya. Yang kedua, kita pada pagi hari ini berkumpul tidak lain dan tidak bukan dalam rangka memperingati maulid agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, bicara soal peringatan maulid Nabi, maka hakikat maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kegembiraan atas lahirnya Rasulullah, yang merupakan imtithalul amr, kepatuhan kita kepada perintah Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu. Allah perintahkan kita untuk bergembira terhadap rahmat Allah, yang mana rahmat Allah paling besar bagi kita adalah baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bicara soal maulid Nabi, saudara, adalah bicara soal kegembiraan, al-farah. Wal farah ala thalathati aqsam. Kalau boleh saya mengambil kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh para ulama, al farah ala thalathati aqsam. Kegembiraan itu terbagi menjadi tiga. Menjadi berapa? Yang pertama, al farah al muaddi ila sakhatillah. Kegembiraan yang berujung kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gembira tapi ujung-ujungnya Allah murka. Kegembiraan yang seperti apa? Beb, yang seperti itu. Al-farah bil muharram. Gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Saya mau tanya orang kampung baru, jawab yang kompak. Contoh aja nih, contoh. Yang ngejawab belum tentu pernah ngalamin. Contoh, andai ada orang pacaran, halal atau haram? Jawabnya takut-takut banget. Halal apa haram? Haram. Orang pacaran girang apa kagak? Kok tahu? Kalau kata ibu saya nih,
Syarifah Al-Atos, tapi ibunya orang Roblong, jadi Betawinya kental banget. Kata ibu saya, orang kalau pacaran saking girangnya, mohon maaf nih, sampai-sampai tai kucing rasa coklat, Pak. Girang! Girang luar biasa. Dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Betul, betul. Girang gembira, berbunga-bunga. Farah bi Muharram, bergembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh lagi, orang mabok-mabokan, girang apa kagak? Girang, saudara. Kenapa dia mabok? Kenapa dia nenggak narkoba? Kenapa, kenapa, kenapa? Jawabannya satu, pengen happy, saudara. Betul apa kagak? Lo kok tahu? Oh. Berapa banyak orang yang gembira ketika bisa bikin orang susah? Ada gak yang model begitu? Kalau ngedolimin orang, nyakitin orang, puas hatinya, gembira, senang. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, ada yang punya prinsip, selama bisa dibikin susah, ngapain dipermudah? Betul-betul. Farah bin Muharram, gembira dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Sudah. Kegembiraan yang seperti ini, farahus sa'ah wa huznul abad, kegembiraan sesaat yang akan berujung kepada kesedihan selamanya, saudara. Kali ini boleh dia rasakan gembira, boleh dia rasakan senang, tapi kegembiraan tersebut besok akan berubah menjadi kesedihan, saudara. Wah, yang hari ini dirasakan karena perbuatan haram yang dilakukan, besok akan berubah menjadi tangisan di hadapan Allah. Masya Allah. Karenanya ibadallah, orang yang cerdas, orang yang hebat, dia gak akan pernah mau mengorbankan kegembiraan yang abadi untuk kegembiraan yang fana dan sesaat. Hanya orang bodoh, hanya orang tolol yang mau mengorbankan kegembiraan yang abadi demi kegembiraan sesaat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama ingin saya sampaikan. Kira-kira jelas atau tidak? Alhamdulillah. Ini jam berapa nih? Jam 7 lewat 10. Di bawah prasmanan udah manggil-manggil. Lanjut apa jangan? Ini soalnya muka-muka ngantuk semalam habis nonton Portugal lawan Maroko. Dilanjutin malam Perancis ngelawan Inggris. Perancis menang 2-1. Yang golin pertama namanya Tchouaméni. Habis itu Inggris golin penalti Harry Kane. Dibales lagi sama Perancis yang golin terakhir namanya Giroud, saudara. Makanya mukanya banyak yang ngantuk ini. Habib kok tahu? Saya enggak nonton. Saya lihat cuplikannya tadi pas bangun tidur. Lanjut apa jangan? Orang kompak, lanjut apa jangan? Orang kenceng, lanjut apa jangan? Takbir! Takbir! Masya Allah, FKMM semangat-semangat. Walaupun udah pagi, udah lapar, semangat. Tanda Maroko bakal juara insya Allah. Sekali-sekali negara Islam juara ya Pak ya. Insya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang kedua, kegembiraan yang kedua, al-farahul mubah, kegembiraan yang mubah, yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu. Allah gak perintahin, tapi Allah gak larang. Gak dapat pahala, tapi tidak doh. Wahada aslu hukmil farah. Ini adalah hukum asli gembira. Yang namanya gembira min tabiatil bashar, termasuk tabiatnya manusia. Boleh-boleh saja. Yang namanya manusia enggak lepas dari senang, sedih, gembira, susah, dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini min tabiatil bashar.
termasuk tabiat asli manusia. Yang namanya manusia enggak lepas dari kegembiraan. Maka hukum asal gembira selama tidak ada unsur haram adalah al-mubah. Hukumnya boleh-boleh saja selama tidak mengandung unsur haram. Nah, al-mubah, pintu-pintu yang mubah ini, bapak-bapak sekalian, ini adalah pintu-pintu kalau kita cerdas diniatkan dengan niat yang baik. Faniyat taklibul adat ilal ibadah. The power of niat, kekuatan niat, bapak-bapak sekalian, taklibul adat ilal ibadah. Niat itu bisa memutarbalikkan yang namanya adat, sebuah kebiasaan yang harusnya enggak punya nilai pahala, ilal ibadah, menjadi ibadat cuma dengan niat. Enggak butuh biaya, saudara. Enggak butuh tenaga. Cuma butuh gertakan hati. Hati yang terdidik. Hati yang dibimbing oleh guru. Maka gertakan hatinya bisa merubah perkara-perkara adat, kebiasaan kita sehari-hari menjadi ibadat. Sahibu Zubat Ibn Ruslan mengatakan, Walakin idha nawa li aklihi kuwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Kata Ibn Ruslan, yang namanya makan, saya mau tanya, makan hukumnya apa? Mubah. Makan, minum, minal mubahat. Kecuali kalau udah sampai hadud darurah, sekiranya enggak makan dia mati. Maka di Ghoyatul Usul disebutkan makan termasuk hukumnya bisa jadi wajib. Bahkan makanan yang haram sekalipun bisa jadi wajib kalau darurah. Tapi hukum aslinya makan sehari-hari mubah. Hadza min tabi'atin nas. Itu kebiasaan manusia, manusiawi, bukan ibadah. Makan, minum, tidur dan lain sebagainya mubah. Kata Ibn Ruslan, lakin idza nawali aklihi quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Tapi makan yang merupakan perkara mubah berubah menjadi kotoran, saudara, kalau diniatkan dengan niat yang baik. Ya Allah, saya makan supaya kuat ibadah, ya Allah. Ya Allah, saya makan supaya bisa menyambung kehidupan, agar bisa mencari ridhamu, ya Allah. Ya Allah, saya makan supaya saya bersyukur kepadamu, ya Allah. Ya Allah, dan seterusnya, dan seterusnya. Makan perkara mubah, perkara yang tidak berpahala, begitu diniatkan dengan niat yang baik, the power of niat, makan berubah menjadi pahala ibadah, saudara. Shallu ala Nabi Muhammad. Tidur, Pak, bayangin tidur, tidur. Kita tidur seumur hidup kita berapa? Kata ulama, kalau kita hidup 60 tahun aja, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat semuanya. Andai kita hidup 60 tahun aja dan tidur andai sehari 8 jam. 8 jam itu sepertiga dari 24 jam. Berarti kita seumur hidup kita sepertiganya kita pakai buat tidur, saudara. Kalau hidup 60 tahun, berarti tidur kita 20 tahun. 20 tahun sebentar apa lama? Jazakallah khair. Sebentar apa lama? Ente orang sebenarnya semua ada bakat jadi Ashabul Kahfi, saudara. 20 tahun kita tidur. Ada bakat kita jadi Ashabul Kahfi. 20 tahun kita tidur, saudara. Berlalu begitu saja. Tanpa ada nilai pahala, tanpa ada nilai apapun. Tapi the power of niat, dengan kekuatan niat, taklibul adah ilal ibadah, merubah detik-detik tidur kita yang harusnya tidak berasa apa-apa, tidak memiliki nilai pahala, berubah, saudara, kalau diniatkan yang baik. Ya Allah, saya tidur supaya bisa bangun subuh. Saya tidur supaya besok bisa kerja lagi, menunaikan kewajiban mencari nafkah. Saya tidur supaya besok bisa ngajar. Saya tidur supaya besok bisa belajar. Istrinya mengatakan, saya tidur supaya besok bisa melanjutkan daripada khidmah kepada suami, mengurus anak dan lain sebagainya. Tidur yang harusnya enggak bernilai apa-apa, detik-detik tidur kita menjadi pundi-pundi pahala dari Allah Subhanahu. Kuncinya cuma satu, yaitu ni
Makanya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu berdasarkan niat. Saya dulu waktu kuliah di Al-Ahqaf University, Bapak Ibu sekalian, ngaji ayat hadis Al-Ahkam itu kitab Tarhut Tathrib karya Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi, ulama besar. Ini kitab Tarhut Tathrib yang ngarang bapak dan anak, saudara. Jadi bapaknya enggak tuntas, Waliyuddin enggak tuntas, ngarang dilanjutkan oleh anaknya. Tarhut Tathrib, luar biasa, besar kitab ini. Hadza min a'zamil kutub fi hadits al-ahkam. Bahkan Syekh Muhammad Al-Awamah mengatakan harusnya kitab Tarhut Tathrib ini di kampus-kampus lebih didahulukan dari Subulus Salam dan Nailul Autar, saudara. Karena Subulus Salam yang ngarang ulama madhab Zaidi, Syiah, tapi Syiahnya Syiah Zaidiyah, paling mendekati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di situ beliau menyebutkan daripada pendapat-pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Begitu pula Nailul Autar, Al-Imam Syaukani, saudara. Imam Syaukani banyak berimprovisasi, banyak berijtihad, ibadallah. Tapi Tarhut Tathrib yang ngarang adalah Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, ulama besar bermadhab Syafi'i, saudara. Luar biasa, panjang lebar. Begitu bahas hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal bergantung kepada niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa, seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkan, saudara. Dari hadis ini saking luasnya, beliau mengatakan ada lebih dari 60 faedah yang didapatkan dari hadis ini, saudara. Lebih dari 60 faedah satu hadis. Itu saya ingat kalau enggak salah ngejabarin hadis ini tuh lebih dari 100 halaman, saudara. Saking banyaknya faedah ilmu yang dipetik dari hadis ini, amal a'malu binniyat. Sampai-sampai ada ulama yang mengatakan hadal hadis sulutuddin, sepertiga agama adanya di hadis ini, saudara. Satu dari 5 kaidah fiqhiyah yang merupakan kawaid al-kubra, kaidah yang paling kubra, nomor 1, al-umur bimaqasdiha, segala sesuatu tergantung tujuannya, diambil dari hadis niat, saudara. Saking besar dan agungnya urusan niat. Kira-kira sampai sini jelas apa kagak? Khususan fil mubahat, khususnya dalam perkara-perkara mubah, saudara. Ada babun kabir, pintu besar daripada pintu-pintu niat ibadah Allah. Perkara mubah yang harusnya sehari-hari kita lakukan tanpa pahala, cuma gara-gara dengan niat maka bisa bernilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Allah. Nah, hukum farah, kegembiraan yang kedua, hukumnya adalah mubah, saudara. Tadi saya intermezzo sedikit bicara tentang mubahat. Yang saya sampaikan tadi saya harap bisa menjadi bekal kita seumur hidup, merubah kebiasaan kita sehari-hari menjadi pundi-pundi pahala ibadah Allah. Akan tetapi kalau kita kembali ke hukmul farah, gembira, gembira hukumnya mubah. Bercanda boleh-boleh saja, ketawa boleh-boleh saja, selama enggak ada unsur haram. Rawyuhu gulubakum sa'ah fa innal quluba idza ukrihat amiyat. Senengin hati kamu sa'ah, sesaat. Jangan tegang mulu. Kalau tegang mulu pegel, tegang mulu akhirnya darah tinggi. Jangan tegang mulu. Rawyuhu gulubakum sa'ah, senengin hatimu sekali. Karena hati kalau dipaksa terus-terusan akan buta, saudara. Menyenangkan hati dengan perkara-perkara mubah kalau diniatkan dengan niat yang baik. Saya mau refreshing supaya ngaji semangat lagi. Saya mau refreshing supaya ibadah fresh lagi. Saya mau refreshing supaya seger lagi. Saudara, yang seperti ini akan berubah kegembiraan kita menjadi pahala dari Allah Subhanahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, hukmul farah, hukumnya gembira. Yang ketiga, al-farah al-mardi, kegembiraan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Jadi tadi kegembiraan ada berapa semuanya? Tadi yang pertama kegembiraan yang dimurkai oleh Allah. Yang kedua kegembiraan yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang mubah. Yang ketiga kegembiraan al-mardi, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Habib, kenapa sih kalau ngejelasin suka diulang-ulang? Kadang-kadang saya iktidak ngikutin Rasulullah, saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza takallama 'adahu thalasan,
Kadang-kadang Rasulullah kalau bicara, Rasulullah ulang 3 kali. Liufhama anhu. Supaya omongannya Rasulullah dipahami, ditangkap dengan baik. Saudara, kalau orang yang kata-katanya seindah Rasulullah saja, yang mendengar secerdas sahabat, kadang-kadang Rasulullah ulang 33 kali. Supaya kalau keluar betul-betul dibawa apa yang disampaikan. Apalagi yang kata-katanya kaku seperti saya. Apalagi yang dengarnya orang zaman sekarang yang hafalannya gak sekuat sahabat. Makanya kadang-kadang supaya saya ulang 3 kali, saudara. Kenapa saya suka ulang 3 kali? Saya gak mau habis saya ngaji, capek keluar teriak-teriak, pulang gak bawa apa-apa. Pulang gak ada yang diingat. Dari majelis harus ada yang kita bawa bekal kehidupan kita untuk menghadap Allah Subhanahu. Makanya yang ketiga, saudara, al-farahul mardi, kegembiraan yang diridhai oleh Allah. Farah, gembira, tapi dapat pahala. Tapi Allah ridho. Kalau capek dapat pahala wajar. Sholat subuh lagi capek-capek ngantuk. Udah gitu ngejagoin Inggris lagi. Baru selesai kalah Inggrisnya. Baru mau tidur mesti sholat. Capek atau tidak? Capek, ada taklif di situ. Makanya disebut taklif. Dalam syariat disebut taklif, ada paksaan, saudara. Karena ada masyaqqah, ada beban, capek dapat pahala wajar. Sedekah dia mesti nundukin hawa nafsu, ngelawan penyakit bukhul, dapat pahala wajar. Puasa dia mesti nundukin hawa nafsu, ngelawan lapar, dapat pahala wajar. Haji ngeluarkan biaya, ngeluarkan tenaga, dapat pahala wajar. Ini ada farah, gembira, girang, dapat pahala. Masya Allah, nikmat betul, saudara. Kalau mengandung unsur capek dapat pahala wajar, ini ada kegembiraan, dapat pahala, saudara. Apa contohnya? Di antara contohnya yang kita lakukan saat ini, saudara, al-farah bi Rasulillah, gembira terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara, saya mau tanya, kita setiap hadir di acara maulid Nabi, gembira apa kagak? Senang apa kagak? Setiap dengerin sholawat, anta syamsunnal, anta nurun nafar, anta iksirun, anta misbahus sumri. Allah ya Nabi, ya Habibul Salam. Nikmat apa kagak, Pak? Seneng apa kagak? Nikmat, gembira. Kita maulid luar biasa gembira, saudara. Masyarakat gembira, lingkungan gembira. Di mana diadakan maulid, di situ ada kegembiraan, saudara. Dan ini kegembiraan nggak selesai di sini. Kegembiraan ini akan berbuah nanti kegembiraan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara. Karena kegembiraan kita bukan sekedar kegembiraan. Kegembiraan yang Allah ridha, saudara. Kegembiraan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya kutip tadi ayatnya di awal ceramah, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan anugerah Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu. Hendaknya umat Islam bergembira dengan anugerah dan rahmatnya Allah. Rahmat Allah apa yang lebih besar daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sahbihi wasallam? Bahkan Abu Lahab, saudara, riwayat yang masyhur,
yang ada di dalam Sahih Bukhari, min mu'allaqatil Bukhari, yang ada di dalam Bukhari. Abu Lahab, saudara, pamannya Nabi, kafir, udah dapat stempel yang namanya Abu Lahab pasti masuk neraka. Tapi ada Abu Lahab, what up? Pasti Abu Lahab nggak mungkin nggak, pasti masuk neraka, saudara. Pasti masuk neraka yang namanya Abu Lahab. Tapi ternyata, saudara, diriwayatkan Abu Lahab dapat keringanan setiap hari Senin. Ada yang ngegerutu sama saya, Habib, enggak mungkin. Itu kan bertentangan dengan Al-Qur'an. La yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunsurun. Di Al-Qur'an disebutkan orang-orang kafir enggak akan dapat keringanan dan mereka enggak akan ditolong oleh Allah. Saudara, kalau kita belajar usul fikih, ada namanya khusus, ada namanya am. Kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, ayat ini enggak bertentangan dengan cerita takhfiful adzaban Abu Lahab. Kenapa? Ayat ini sifatnya am, general, sedangkan riwayat tadi khusus, sehingga yang ini tetap berlaku umum, yang ini berlaku khusus, saudara. Enggak bertentangan, makanya ulama ngutip ini cerita. Ulama bukan bodoh, saudara, ngutip ini cerita. Itu khas, ini am. Abu Lahab dapat keringanan. Setiap hari Senin dapat keringanan adab. Mendapatkan minum, saudara. Loh kok bisa, Habib? Ini Abu Lahab, dedengkotnya kafir. Dedengkotnya musyrikin. Dedengkot yang musuhin Nabi meskipun pamannya sendiri. Kok bisa mendapatkan keringanan, saudara? Ternyata Abu Lahab pernah merasakan kegembiraan sesaat ketika ponakannya dilahirkan, saudara. Gembiranya bukan karena motif iman, bukan. Kalau kita pada pagi hari ini gembiranya karena motif iman. Gembiranya bukan karena motif Islam, bukan. Gembiranya Abu Lahab pure, murni karena motif kekerabatan manusiawi. Karena ponakan lahir, namanya ponakan girang lahir, ponakan-ponakan lahir girang, wajar apa kagak? Wajar. Bukan karena iman, bukan karena Islamnya, karena pure girang, ponakan lahir, faktor kekerabatan. Dia girang, Thuwaibah yang ngasih kabar dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saudara, karena kegembiraan sesaat yang dirasakan oleh Abu Lahab, Allah enggak lupakan kegembiraan tersebut, saudara. Allah enggak sia-siakan kegembiraan tersebut, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Abu Lahab saja yang kafir gembira, saudara, kepada Nabi, Allah enggak lupakan kegembiraan tersebut, maka bagaimana dengan kita yang muslim, saudara, yang lahir sebagai muslim, besar sebagai muslim, lantas kita gembira terhadap Nabi. Makanya Al-Hafidz Ad-Dimashqi sampai mengatakan, idza kana hadza kafirun ja'a dhanbuhu bidhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fil yawm al-ithnain da'iman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abd alladhi tula 'umrihi bi ahmada mas'uran wa mata muwahhida sallu 'ala nabiyyi muhammad. Kata Al-Hafidz Ad-Dimashqi, kalau orang kafir saja yang udah ada ancamannya dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa gara-gara pernah girang sama Nabi, Allah enggak sia-siakan. Fama dhannu bil 'abd alladhi tula 'umrihi bi ahmada masuran wa mata muwahhida. Bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira terhadap Rasulullah dan mati dalam keadaan husnul khatimah? Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal. Karenanya, saudara, kegembiraan kita merayakan maulid Nabi mulai masuk Rabiul Awal sampai sebelum Rojak kagak selesai-selesai, itu bukan suatu kegembiraan yang sia-sia, saudara. Tapi kita berharap kegembiraan ini bukan hanya di dunia, tapi kegembiraan itu nyambung dengan kegembiraan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Kita berharap kegembiraan ini, saudara, bukan hanya saat ini, tapi nanti kita gembira di hadapan Allah Subhanahu. Oleh karena itu, ibadah Allah, catat pesan saya baik-baik, khususnya anak-anak muda, saudara.
khususnya anak-anak muda, catat pesan saya baik-baik. Kalau ada kegembiraan yang bikin kita diridhoi oleh Allah, mau ngapain cari kegembiraan yang bikin kita dimurkai Allah, saudara? Catat pesan saya baik-baik. Kalau ada happy yang bikin kita dapat pahala, ngapain cari happy yang bikin kita dapat sorga, yang ada bikin kita dapat neraka, saudara? Kalau ada kegembiraan yang bikin Allah ridho, ngapain kita cari kegembiraan yang bikin Allah murka? Kalau ada kegembiraan yang akan membuat kita terus tersenyum di akhirat, ngapain kita lakukan kegembiraan yang nanti bikin kita nangis di akhirat, saudara? Kalau ada kegembiraan yang akan membuat kita husnul khatimah, ngapain nyari kegembiraan yang bikin kita su'ul khatimah? Na'udzubillah min. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Faham? Takbir. Shallu 'alan nabi. Terakhir sebagai penutup, saudara, karena sudah siang, ibadallah, jamaah sudah lapar, saudara. Kegembiraannya kalau sudah lapar bisa berubah menjadi kesedihan nanti. Maka kita enggak panjang lebar lagi, ibadallah. Yang terakhir tadi kita dengar dari Kiai Jamil, masya Allah, tabarakallah, luar biasa, luar biasa penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Cianjur ini, luar biasa, saudara. Saya juga kemarin sebelum FKMM berangkat, saya juga udah sempat berangkat bersama Ustadz Haris, beliau bendahara Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam, ketua Majelis Syuronya Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf, saya sekretarisnya, Ustadz Haris Ubaidillah bendaharanya. Saudara, kita kemarin berangkat, luar biasa. Memang keadaan di sana parah, Pak, saudara. Itu yang meninggal dunia, data terakhir yang saya dapat lebih dari 320 orang, saudara. Itu yang meninggal dunia, ya. Belum yang nggak ketemu. Itu yang udah ketemu, 320 yang ketemu. Yang nggak ketemu jumlahnya, wallahu a'lam. Sulit dideteksi jumlah pastinya berapa, karena ketiban rumah-rumah, ketiban tanah-tanah, wilayahnya juga luas, banyak masuk ke pelosok-pelosok, saudara. Luar biasa, ibadallah. Kemudian gak sampai di situ, saudara, ya, yang luka-luka ribuan orang, yang ngungsi, bapak ibu sekalian, yang ngungsi lebih dari 100.000, saudara. Gak main-main, itu mereka di tenda-tenda ngungsi. Kalau udah ngungsi di tenda-tenda, pak, serba susah. Mau masak susah, mau kamar mandi susah, buat kesehatan juga gak bagus, saudara. Makanya ini butuh perhatian kita betul-betul, saudara. Butuh perhatian kita betul-betul. Tadi saya bagus sekali dengan programnya FKMM, luar biasa, saudara. Ini real dari FKMM buat umat, ibadallah. Ini real, memang betul keadaannya demikian. Saya dapat laporan dari Habib Ali Al-Hamid, ketua kemanusiaan Front Persaudaraan Islam, ketua HILMI, Hilal Merah Islam Indonesia, saudara. Itu perkataan, berkata beliau, prediksi Habib, ini kita nih relawan-relawan FPI saja nih, yang dari hari pertama sudah di sana, saat ini jumlahnya ratusan, mudah-mudahan doain biar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ada 5 posko di sana. Satu posko induk di wilayah Warung Kondang, sisanya 5 posko kita sebar di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang parah, yang sulit dijangkau, saudara. Doakan mudah-mudahan relawan-relawan diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prediksi Habib. Mungkin kita di sini sampai 6 bulan sampai 7 bulan ke depan, kata beliau. Kenapa 6-7 bulan ke depan? Karena yang hancur ini rumah-rumahnya orang miskin, saudara. Mereka yang makan sehari-hari aja susah. Bagaimana mau bangun rumah? Bagaimana mau bangun? Buat makan aja susah. Buat hidup sehari-hari aja susah. Bagaimana buat bangun-bangun rumah, saudara? Makanya jangan sampai kita ngebantunya, mohon maaf, kalau bahasa orang ngebong baru cuma anget-anget tai kucing, saudara. Baru-baru rame. Begitu habis itu selesai. Padahal di sononya keadaannya susah, saudara. Terus jangan putus. Terus nyambung. Ini udah bagus langkah yang diambil FKMM. Mudah-mudahan para pengurusnya diberikan kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bantu nyambung, saudara. Kemarin Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Kenapa Allah selamatkan kita? Satu, supaya kita bersyukur kepada Allah. Musibah buat Cianjur, hakikatnya cobaan dari Allah buat kita, saudara. Sejauh mana Allah pengen tahu kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang susah, ibadah Allah. Oleh karena itu, di akhir ceramah saya, nanti kita sambil baca sholawatan, kita pengen buktikan kepedulian kita kepada saudara-saudara Cianjur.
apalagi ini pagi hari habis subuh Pak. Itu diriwayatkan disebutkan oleh Imam Al-Haddad dalam Nusaih Diniyah, setiap habis subuh, setiap pagi-pagi begini nih, ada malaikat kerjaannya doa tuh, malaikat tiap hari enggak berhenti kerjaannya doa. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, yang infak kasih galesannya yang berlipat-lipat ya Allah. Yang enggak mau infak, yang mumsik, yang pelit, punya duit tapi pelit, dipegang aja mumsik, talafa, kasih kerusakan hartanya ya Allah. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Itu riwayatnya ada. Jadi ada malaikat tiap pagi kerjaannya begitu. Makanya sebagian orang soleh, orang zaman dulu, ada yang kalau pagi nyari tukang minta-minta. Pokoknya pagi harus sedekah, pagi harus membantu orang, pagi harus berbuat baik supaya dapat doa baiknya daripada malaikat. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak. Semuanya umat Islam, Masjid At-Tahiri, siap kita bantu saudara kita yang di Cianjur. Umat kompak, siap bantu saudara kita yang di Cianjur. Siap ringankan beban mereka. Sallu 'alan Nabi. Ayo sama-sama kita baca salawat sambil ada yang keliling. Coba dari petugas FKMM biar ada yang keliling. Ya, dana ini nanti akan disalurkan melalui posko FKMM. Insya Allah ya, sama-sama semuanya semua salawat. Hadro ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Siap kita goncangkan kampung baru dengan salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo sama-sama semuanya semua salatullah al-taha rasulillah. Sebentar. Ane tahu ente belum sarapan. Cuman jangan lemes-lemes banget dong. Ayo keluarin suaranya, keluarin semua salawat. Salatullah. Salatullah. Angkat tangannya semua. Tawassalna. Alhamdulillah.
sahbi ajma'i. Allahumma sallallahu alaihi. Semuanya keluarin suaranya. Allahumma salli ala wa kharij bayni rasalini ala alihi wa sahbihi ajma'in. Takbir, takbir, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ثم إلى روح خصوصا صاحب هذا المسجد المرحوم والمغفر له كي حج أسنوي طاهر وأصوله وفروعه وجميع أقاربه وجميع مشايخ الفلاح وأصولهم وفروعهم. ثم الوالد عبد الرحمن بن العطس والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع. الله يكرم الشيخ عبد الرحمن ويدخلهم الجنة برحمته إلى حضرته من سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terakhir saya minta maaf khususnya kepada para sesepuh, para asatid, kalau saya ceramahnya duduk ya takut kurang sopan, karena memang dari kemarin 2 hari ini saya masih kurang sehat. Kemarin makanya di Al Anwar enggak ceramah, saya minta maaf tuh. Di Al Anwar Haji Domang saya berhalangan hadir karena memang kurang sehat sampai semalam. Semalam juga 3 tempat enggak hadir, pagi ini baru enakan alhamdulillah. Doain biar panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Al'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Yang Mulia Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Attas yang telah memberikan mau'izatul hasanah di hadapan kita. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan kita sehingga bisa dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita masing-masing. Para bapak hadirin jamaah sekalian, sebelum kita tutup dengan pembacaan doa, ada beberapa buah pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Al-Mukarram Ustaz Dr. Helmi Yusuf MA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Para alim ulama, para asatizah, para hujaj, jamaah sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita telah melaksanakan